Ya, tentang lapor apa khair? Ya khair. Untuk mengetahui ini alam isim, alam kunyah, alam lakaf, apa khair? Tak boleh lihat khair. Alhamdulillah. 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 Apa khair? Senyum. Saya siapa nak senyumannya ini? Apa khair? Anda yaki? Ini khair. Antum enggak usah merujak temenan enggak. Ini loh khair. Ini rasaku lah, karena aku dulu ya. Dulu itu pelajarannya lebih banyak daripada antum saat dalam satu hari itu. Karena saya ngejar satu tahun atau empat tahun itu saya harus selesai pelajaran-pelajaran saya toh. Jadi saya itu setiap ya merujak itu yuk ceritanya terus, bahkan lah kalau enggak sejawabkan sawangan ya kan lah. Ke temenan. Jadi ya temenan ya harus temenan ya kan. Jadi saya sih merajah itu gini kan. Ya merajah itu jadi saya itu punya buku, punya daftar apa, daftar untuk merajah. Jadi saya daftar merajah itu saya biasa gak lihat buku. Jadi mau tidur itu biasanya ya meskipun selesai dari maktabah itu kan pelajaran kotor-kotor tadi anak-anak kesimpulan, kesimpulan. Satu tandanya kunyah itu saya kasih titik aja. Bukan kok harus tulis semuanya, enggak. Saya enggak harus tulis semuanya. Pokoknya titik poin tadi satu. Pokoknya perbedaannya ini saya kasih tanda. Ya apa rumus lah kan, rumus sendiri tapi rumus ngawuran. Ya rumus kayak anu begini saya. Ini begini. Saya nanti dari rumah ke sekolahan, ke dari sini saya baca rumus saja. Ah, sudah selesai. Ya alhamdulillah bisa menjawab. Jadi enggak istilahnya enggak metong-metong ngono kan, semua santai-santai gitu. Jadi kan saya dari satu semalam itu. Jadi buku itu ada. Nah, ketika ngasih usul fiqh itu mana diterangkan keterangan kayak seperti ini? Betul enggak ada, Bu. Wus. Itu. Apalagi saya ini kan besar usul fiqh itu kan apa namanya? Istilahnya hanya 6 orang, istilahnya khususnya lah, apa istilahnya khas ya 6 orang memang gak membuka. Dia itu orang pintar cuma gak membuka, baru saat itu bisa terlambat, saya terlambat, dia sudah dapat seperempatnya, saya baru masuk. Alhamdulillah tadi guru itu mau ngulangi lagi dan untuk saya sendiri khusus, guru mana mau menerangkan begini, gak mau. Dan saya dituntut kalau ente mau ikut harus bisa, anak ajam lagi. Nah kalau gak bisa ikut. Nah saya sedangkan pelajaran banyak. Nah gimana ini? Ya itu saja saya. Setelah mau tidur atau ketika ngasih belajar, tak tulis dan poin pokok. Oh ini. Jadi dan pokok anak-anak terbatikan poin pokok aja. Kalau pokok anaknya bisa dijabarkan sendiri. Penjabarannya kan bisa dijabarkan. Atau ketika ketinggalan mau tidur, anak buka paling 10 menit lalu kan bisa dilihat dengan ini. Gambarannya kan tergambar. Karena kalau sudah belajar itu kan tidak tergambar semuanya, jadi kan hilang. Tapi kalau itu punya bukunya kan tergambar, oh ini, itu tadi. Jadi komputernya nanti apa namanya, datang lagi nanti. Tapi kalau memorinya antum gak lihat, ya hilang semuanya. Jadi butuh memori untuk ingatkan. Nah itu gila. Jadi istilahnya pelajaran banyak itu harus pandai-pandai yang belajar. Bukan pandai, ya kita ini sama-sama otak-otaknya, otak-otak butuh orang kita ini. Cuma kita ini kan harus berusaha bagaimana bisa murojaah. Ah, itu loh murojaah. Ketika salah satu minggu kan otomatis kan banyak, ya kan? Anda baca lagi satu minggu itu. Oh, dulu itu ini, dulu ini, dulu ini. Kan kelihatan memorinya. Gitu loh. Tapi kalau gak perlu lihat, ya hilang semuanya. Gitu loh. Nah, itu ya kan. Tapi ini yuk. Ya jenenge masing-masing kan punya cara. Lah ini cara yang saya laksanakan ya ini. Baik. Qala al-musannif atau begini. Atau antum dalam belajar itu kan boleh mengambil banyak pelajaran, semuanya apa pelajaran. Tapi nanti baru punya takhtib. Takhtib atau tariqah cara. Ada
masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang mau mendalami dalam tahun ini masalah bahasa. Jadi dia ikut pelajaran fiqh ikut, usul fiqh ikut. Tapi usul fiqh atau sama yang lain sekedar wawasan. Jadi dia masuk tampung dia. Tapi yang perlu banyak dimulai yang diinginkan. Fan yang mau ditekuni. Kalau bahasa-bahasa, wis. Hari-hari merosak bahasa itu ada secara khusus. Tapi yang lain itu sekewasan. Kalau antum ngel bahasa tok, antum enggak tahu kalau antum nanti pulang dengan cepat. Enggak kita nanti itu satu hari, satu apa setahun suruh pulang. Setahun keblek nikah. Antum enggak ngawat dengan bahasa yang lain. Jadi caranya antum harus pandai-pandai bikin cara. Mengambil pelajaran banyak, tapi wawasan, tapi wawasan bukan sekedar wawasan, kita harus paham. Keterangannya usul itu harus difahami. Kalau paham keterangannya sudah cukup. Ini enggak ada murasai dulu. Karena waktunya enggak ada. Saya butuh yang terpenting bagi saya. Bahasa-bahasa. Juga usul itu. Itu jadi enggak mengharuskan digelbek ke AB murasaane ya. Enggak masuk. Enggak masuk. Ah, memori kita memori pentium berapa ini kan? Pentium satu ini. Pentiumnya, wah oh, ngerti pentium barang ya. Batu ini, batu gak ngerti pentium gue apa gue. Kalau misalnya kurang gue lagi, seolah penting besar gue lalai. Selamat tadi, saya kenal Allah. Baik. Apa yang definisi untuk membedakan alam itu alam kunya alam lakum apa? Pertama kali. Baik itu diawali dengan kunya atau diawali apa? Akal. Yang lainnya. Tapi ini amrun tarik ya. Tarik artinya datang setelahnya. Lalu itu datang setelahnya. Ayo lah. Kalau lakot. Ayo, ada isyarat itu ada rif'a atau ada wallah ada diangkat dan ada dibendakan. Ada wallah sangat. Jabarkan terserah kamu jabarkan. Itu ini kan foto. Ini kan foto. Ada kaitan dengan ada buku yang lain itu. Setelah isim itu. Ada kaitan aja. Pada awalnya. Awalnya kan sekarang enggak usah pada awalnya. Pada asalnya. Enggak usah. Kalau terus kafir, enak. Tapi kalau enggak, terus sibuk ya. Kalau dokter, kalau terus syarat, ini enggak bos begini. Gitu. Ya benarlah. Jadi bisa paham, insya Allah. Sabaran diri. Para musallifu rahimahullah. Wa iza sama'al ismu ma'al laqabi wajabatil afsahi takdimul ismi wa ta'khirul laqabi. Apabila terkumpul alam isim sama alam laqab terkumpul dari satu. Terkumpul alam isim dan alam laqab, maka wajib menurut lugho yang afsah, menurut lugho yang fasih, yang bagus adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan laqab. Isim dulu, isim dahulu, baru laqabnya. Iku sing afsah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Isim dulu baru laqab. Ingat ya. Kalau terkumpul ya isim dan laqab maka wajib seperti itu. Thumma in kana mudhafaini. Kemudian andai kata kedua apa kedua itu? Alam isim dan alam laqab bentuknya itu mudhafaini sama-sama mudhaf. Isimi juga mudhaf dan laqabnya juga mudhaf. Aukan al awal mufradan watani mudhafan. Atau yang pertama itu alam mufrad, mufrad, yang kedua mudhaf. Seperti Zaidin, seperti Zaidun, ana badan Zaidun, mimbar ba hikayah.
Zaidun. Ya, anaka Zaidun. Zaidun marfu. Gitu kan? Baik. Ka Zaidun Zainul Abidin. Zaid mudhaf. Wa aina mudhaf yang kedua? Zainul Abidin. Alamnya mudhaf wa laqabnya mudhaf. Aw kana al-amru bil akas atawa terbalik. Ada terbalik. Alamnya yang isimnya yang mudhaf, lakabnya yang mufrad. Ka'abdillah, ka'abdullahi kuffatun. Abdullah adalah kuffah. Maka bagaimana kalau seperti keadaannya? Wajaba qaul tsani tabi'an lil awwali fi i'rabi. Wajib. Keberadaan yang kedua itu ngikuti yang pertama dalam i'rab. Ngikuti yang pertama dalam i'rab. Ngikut jadi ketapi dia. Bentuk tapinya imma ala ai e imma ala. Atau punya apa? Ana? Anahu. Saya punya ini. Anak punya an tanpa hu. Imma ala annahu badalun minhu. Tabiknya itu sebagai badal. Au atfu bayanin alai atau atof bayan. InsyaAllah berarti perbedaan badal sama atof bayan. Berarti ketika kita baca Abdullahi kufatun Abdullah, kufatun kufat dua i'rab, bisa sebagai badal dan bisa sebagai ataf bayan. Jelas ini kan ya barakallahu fiik, jelas. Tapi ingat harus isim dulu didahulukan. Jadi pada lakab enggak boleh kufatun Abdullah, enggak boleh. Enggak boleh. Harus Abdullahi kufatun. Didahulukan dulu alam isimnya, baru alam lakobnya. Ingat, bukan lakob dulu, baru isim. Ini wajib. Ini wajib seperti itu. Lima ada? La'annahu lugotun fasiha. Lugotun fasiha. Saya ditulis. Inna qali as-sah. Ungdur wajha fushani. Ungdur wajha fushani. Alhamdulillah. Ungdur wajha fushani fil kawakib. Ungdur wajha fushani fil kawakib.
Aduh. Jadi afsara segi afsahnya antum buka di kawakib dewe ban yang panjang. Jadi enggak ana tulis. Yo. Gusto iki faedah iki pakai mas maraji ana faedah iki kan. Halaman nih dalam idewe tabula alam. Wah, itu gampang tolok. Ayo terus. Tadi enggak bukan itu sah. Cuma enggak tertulis loh ae. Nah, itu tetap apa-apa. Terus lanjut. Iya, terus. Terusnya, faedah penting indah koli, wajabah. Silu afsah wajabah itu tulis no. Wajibkan mendorong apa tadi? Mendorong apa tadi? Isim daripada apalah? Lakob illah. Kecuali wajabah itu illah. Iza shtaharab. Illah iza shtaharab. Al-lakobu. Istiharan taman. Fayajuzul aksu nahu innamal masihu Isa banu Maryam. Umbur Yasin halaman 199 wa qawaid asasiyah halaman 62. Bis. Hukum asal apa, Evan? Hukum asal apa? Isim lebih isim dulu, baru apa? Lakob. Tapi kalau lakob itu wis masyhur, masyhur. Bis. Maka boleh dibalik. Lakobnya dulu baru isim. Sebentar, Pak. Innamal masihu masih apa? Lakob atau isim? Lakob. Al-Masih lebih baru Isa. Isa gak apa-apa. Makanya ketika aku punya al-ustad, al-ustad khairun. Orang apa-apa aslinya al-khair ustadun. Gitu asalnya, harusnya itu. Wajib mendahulukannya dulu. Tapi karena wes masyhuri pol. Terkenal di mana-mana ya. Itu fair ya. Baru boleh dibalik ya kan. Jadi ingat ya. Wajibnya itu wajib mendahulukan isim daripada lakob kalau tidak masyhur dengan kemasyhuran yang sempurna. Tapi kalau masyhur lokal toh ya, lokal itu termasuk lokal pondok wae. Saya lanjut dengan. Wa in kana mufrada wa atau punya apa? Hah? Lapan sih kayak kesangkut, aku enggak kesangkut ya. Atau gara siapa? Au atu bani. Gitu toh? Hah? Gitu toh? Atu bayan, titik itu. Ima ala ana badalun au atu bayan gitu. Ya gitu toh? Hah? Al titik itu toh? Ngono. Anak dulu ketika belajar ini ada sakota ini. Sakota ditulis wayajuzu aidan qat'uhu al-tabaiyah. Itu tulis saja lah. Tulis. Ana. Hah? Oh, segera sekona. Sebenar itu. Oh, enggak ada itu enggak benar. Aku aja. Oh, ngono toh. Ya, itu bisa gitu. Nah, waya juzu tulisan yang sapa-sapa ibu. Ada dek ayat. Senyum-senyum kayak kalau ada ya. Waya juzu aidan. Qad'uhu anittaba'iyah. Imma rab'uhu
imma bi atau binya. Ngono. Lagi sih enggak. Sale tulisan lama ya kan. Pulpennya pun juga hilang-hilang ini. Imma bi raf'ihi khabaran li mubtada'in maqdufin. Au binasbihi maf'ulan fi kada mahulun wa'in mahulan bihi au bifi'lin maf'ulan bifi'lin makhdufin. Terus apa lagi? Wa yaji'u wa yaji'u aidan fil mufradaini. Kadzalika khilafan li jumhuril basriyyin. Nah. Yes. Berarti kan kalau fik i'rabnya ada yang tabaiyah. Tabaiyah itu berarti itu i'rab fa'al atau bayan. Atau wa yazudu aidan qat'u, boleh juga diputus dari tabaiyah. Eh enggak ngikut dia. Ada kalanya dibaca rafa. Tahu asar enggak ngikut ya? Enggak ngikut tabaiyah. Satu i'rabnya tabaiyah, dua apa? Enggak ngikut. Jadi kata anit tabaiyah. Ada kalanya i'rabnya itu dia marfu. Soale menjadi khobari. Khobar pada mubtada yang maqdhuf. Berarti apa? Abdullahi ya, kufatun. Jadi Abdullahi ku mubtada. Eh, kufatun iku khobari. Mana mubtadanya? Dibuang. Ai Abdullahi huwa kufatun. Jumlah huwa kufatun apa? Khobari apa? Abdullah. Berarti apa khobar apa jumlah? Ismiyah. Ngerti enggak ya, kawan? Ini definisi yang pertama. I'rab yang kedua. Dan boleh dibaca nasab sebagai maf'ulan bi. Abdullahi kufatun. Ini dibuang. Abdullahi akni. Saya maksudkan kufatan maf'ul bi. Di sini. Nah. Wajib aidan fil hal ini datang juga pada mufrad mufrad. Contohnya Zaidun kufatun. Ini juga hukum ini juga datang juga pada keduanya itu mufrad. Tidak mengharuskan jumlah. Ngerti enggak? Tidak mengharuskan salah satunya jumlah. Hukum ini juga datang pada keduanya itu mufrad. Alamnya isim juga mufrad, apalagi kan? Lakumnya juga mufrad. Tetap juga. Tapi ini khilafan lil basyriyin. Basyrun enggak oleh. Basriun itu harus hanya satu tok apa itu tabaiyah tok. Itu Basriun. Zaidun kufatun tok sebagai tabaiyah. Ada Basriun. Tapi kalau hukum yang lain enggak mengharuskan tabaiyah. Bisa al-qada adalah apa? Ani tabaiyah. Bisa aja baca rafa. Dan itu bisa baca nasab. Bangun soal yang sini. Jelas. Sama adil. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa in kana mufradaini. Ingat, jika keduanya itu mufrad, keduanya itu apa? Isim sama lakob. Ka Zaidun kufatun wa Saidun kurzun fal kufiyuna wa zajadu sahib yujizuna fi wajhaini. Boleh dua segi. Ahaduhuma ittiba'ul laqab lil ism. Laqab itu mengikuti ism kama taqaddama fi baqiyatil aqsam, sebagaimana telah terdahulu aqsam-aqsam yang lainnya di atas. Jadi tabaiyah atau bayan atau badal. Wa tsani yang kedua, idafatul ism
ila laqab. Yang kedua ini idhafatul isim ila laqab. Harus apa ya, kawan? Mengidhafakan isim ini ke laqab. Ini yang kedua. Irab yang kedua, idhafatul isim ila laqab. Kita bahas Sa'idu kursin, Zaidu kufatin. Wasumhurul basriyin yujibunan idhafah. Jumhur basriyin mewajibkan idhafah. Harus ini baca idhafah. Wasahihul awal, yang benar itu qawlu kufin, tulis dua. Wal ittiba'u aqyas minal idhafah. Dan ittiba' ay taba'iyah, irab taba'iyah, itu lebih aqyas, lebih aula dari sisi kaidah. Lebih aula dari sisi kaidah aqyas minal idhafah daripada idhafah. Ittiba' itu lebih aula daripada idhafah. Lima kalau lebih aula ditulis. Innama kanal ittiba'u aqyas. Innama kanal ittiba'u aqyas. Li'annal idhafata tahuju ila ta'wil awwal bil musamma. Tahuju ila ta'wil awwal bil musamma. Wasani fil ismi. Hatta la yalzam idhafatu syai ila nafsi. Hatta la yalzam idhafatu syai ila nafsi. Saya perhatikan. Kenapa al-ittiba itu aqyas? Kenapa ngikut sebelumnya itu lebih aqyas? Itu kenapa? Kenapa al-ittiba itu lebih aqyas? Perhatikan. Ajba lebih aqyas min al-idhafah. Allah sudah melihat. Sekarang Sa'idu kurzin. Sa'id kurzin. Sa'id kurz. Kalau kita artikan idhafah, tentunya mudhaf diidhafahkan kepada sendirinya toh. Siapa Sa'id? Adalah kurz. Siapa kurz? Adalah Sa'id, ya kan? Berarti ketika kita baca Sa'idu kurzin, mengidhafahkan sesuatu pada dirinya. Dia adalah dia. Gak mungkin dia adalah dia. Secara itu gak bisa. Dia adalah dia. Dia diidhafahkan ke dirinya sendiri. Kan lucu. Mana Abdullah? Abdullah adalah Abdullah. Abdullah si dirinya disandarkan dirinya. Kan gak bisa. Makanya gak bisa. Perlu ada takwil. Apa takwilnya? Apa takwilnya? Yang pertama ditakwilkan musamma. Yang kedua ditakwilkan apa ya, Wan? Isim. Berarti Sa'idu kurzin ay al-musamma, diberi nama dengan kurz itu. Takwil. Harus yang pertama ditakwilkan musamma, yang kedua ditakwilkan dengan isimnya. Gak boleh isim ke isim. Gak boleh isim ke apa namanya? Apa namanya? Gak boleh istilahnya apa ya, Wan? Apa namanya? Idhafatu syai. Sesuatu itu diidhafahkan kepada dirinya. Dia adalah dirinya. Ya enggak mungkin. Dia adalah dirinya. Ya enggak iso. Karena enggak bisa, perlu takwil. Apa takwilnya? Al-musamma. Yang pertama ditakwilkan ke musamma, yang kedua ke idamanya. Ini adalah harus-harusan supaya tidak jatuh dalam larangan ini. Maka butuh takwil. Daripada butuh takwil, sudah jelas. Ditakwilkan saja kalau selesai. Ngana lewat itunya. Wal idhafatu akbar. Tapi di bahasa idhafah itu kebanyakan dari Arab. Kalau secara faedah, itu lebih aula. Secara faedah. Tapi secara idhafah, memang banyak terjadi di kalam Arab itu adalah idhafah. Tapi secara idhafah, secara faedah, lebih cocok adalah idhafah lima ada. Supaya tidak mengharuskan dirinya diidhafahkan pada dirinya sendiri. Ngerti? Dirinya diidhafahkan kepada dirinya. Makanya mendingan kita pakai itba saja secara faedah. Tapi secara wuku'iyah, keadaan yang banyak yang terjadi itu adalah idhafah. Ngerti insya Allah? Faham insya Allah kan? Baik, kalau sudah faham, saya sendiri dulu.
Subhanakallah. Sadalah ilah.